هاي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Selamat pagi. Hai, anda bersama Zara Uthman. Kepakaran Kak Zara membantu anda celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartana. Hai. Ini bising tepi. Bising suara kenderaan. Kak Zara cari tempat yang bagus sikit. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Terus cergas. Dekat situ dia ditulis ni, ha. Jom berpeluh, jangan mengeluh. Break a sweat with no regrets. Bagus kata-kata inspirasi. Jadi setiap pagi sangat penting, sangat penting untuk kita dapatkan inspirasi dan beri inspirasi. Kenapa? Sebab dalam hidup kita ni ada up and down. Up and down. Ada kala kita bersemangat, ada kala kita rasa macam down sangat. Dan kita kena cepat-cepat. Kita kena alert kat mana situasi kita sebenarnya. Tadi Kak Zara ada promo haya. Orang yang paling Kak Zara admire dan suka iaitu Prof Mohaya. Wanita, untuk para wanita, elakkan 3 perkara katanya untuk hidup bahagia dunia dan juga akhirat. Yang pertama, ramai sekarang wanita yang berkerjaya dan berjaya. Ada pendapatan yang banyak dan sebagainya. Kita cuba elak 3 perkara. Wanita ni untuk kita bahagia, untuk mengelakkan kesengsaraan dalam hidup ni, ada 3 benda yang perlu kita elakkan kata Prof Mohaya. Yang pertama, wanita ni nak lawa. Nak lawa, nak cantik, nak famous. Ni pun kadang-kadang terkena juga kan. Kita kena bagus, sentap-sentap di pagi hari ni sangat bagus. Sebab kenapa? Dia dapat sentap di pagi hari ni. Kita tengok kenapa kita sentap. Sentap kita membuatkan kita menjauhkan diri, ataupun sentap ni menyebabkan kita rasa perlu buat perubahan. Jom kita audit diri. Bila kita dengar sesuatu, tak payah nak tengok orang lain, tengok diri kita. Kak Zara berusaha mencuba untuk membuat perubahan dalam diri, tak tengok orang, tengok diri sendiri. Itu salah satu. Jadi elakkan. Sebab itulah selalu Prof Mohaya sebutkan, wanita ni dia tak yakin dengan diri dia sendiri. Itu yang jadinya pakai bulu mata palsu, terpaksa pakai maskara. Kalau dalam event-event tertentu mungkin bolehlah kita siap-siapkan diri kita. Tapi kalau harian kita nak pakai bulu mata palsu, seharian nak pergi kerja je kena pakai bulu mata palsu. Ni untuk para wanita. Kak Zara, bukan Kak Zara yang cakap, tetapi Kak Zara dapat daripada kata-kata Prof Mohaya. Dan Kak Zara, okey Kak. Okey, Kak ni tengah mengemak. Terima kasih Kak. Boleh Kak saya duduk sini? Akak-akak siapa dulu? Okay. Terima kasih. Tak apa. Ada kakak ni. Bersih. Alhamdulillah ada kakak ni. Jadi bersih taman kita. Kata Prof Mohaya, betul Betul ni perempuan ni. Ni untuk sebab Kak Zara perempuan. Kak Zara tersentap dan Kak Zara nak share dengan kita semua agar kita hidup. Kita nak tengok apa yang kita kejar sebenarnya. Hai, siapa bersama Kak Zara ni? Please share video live ni agar lebih ramai lagi orang di luar sana sama-sama mendapat manfaat daripada sharing Kak Zara pagi ni. Hidup beri manfaat. Wanita ni dia nak lawa, dia nak cantik. Kadang-kadang kita sebab media dan sebagainya menonjolkan apa itu cantik? Apa itu cantik? Cantik tu kena ada. Ini untuk para wanita. Dan kita tak mau terkejar-kejar benda yang palsu. Dan ini juga untuk Kak Zara.
Okay, kita ditonjolkan apa itu cantik. Cantik tu bulu mata kena panjang. Jadi orang yang bulu mata yang pendek, terutama macam Kak Zara ni yang tak ada bulu mata ni, kita akan rasa rendah diri. Alamak, bulu mata saya tak lentik. Sedangkan bulu mata orang lain lentik. Jadi terpaksa pakai bulu mata palsu. Okay, jadi kita tak yakin dan kita tak yakin dengan pemberian Allah. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Kita melihat, kita tak tengok fungsi mata. Hari ini kita nak bercerita pasal bersyukur dan kesilapan wanita, apa yang wanita kejar dalam hidup. Kak Zara dapat daripada Promaya dan Kak Zara share dengan anda semua sebab Kak Zara pun tersentak. Memang betul lah kita, kita tersilap dalam mengejar kehidupan ni. Jadi kita didedahkan wanita ni kena bulu mata palsu, kena bulu mata dia panjang, mata dia kena bulat, bibir dia kena munggil, hidung dia kena mancung, dia kena kurus. Jadi inilah menyebabkan wanita terkejar-kejar dan wanita tak bahagia dengan apa yang kita dah miliki sekarang. Okay, dalam erti kata yang lain, kita kurang bersyukur, kita terkejar-kejar. Contoh macam Kak Zara bulu mata ni yang pendek ni, macam mana ni nak kena cari bulu mata palsu. Jadi kita mengejar benda yang entah apa-apa dalam kehidupan ni. Tapi bukanlah bermaksud kita tak boleh nak hiaskan diri kita, nak pakai, boleh pakai maksudnya, tetapi jangan keterlaluan. Kalau kita setiap hari kita terpaksa pakai makeup yang tebal, okay, kalau sekadar kita simple tu adalah satu yang baik, simple. Simple tu lebih baik daripada over. Kita nak keluar, nak pergi kerja setiap hari ni makeup tebal. Lepas tu kita akan menghadapi masalah nak solat. Sayang kat makeup kita kan. Makeup kat mata, maskaranya dan sebagainya. Jadi apa tujuan kita sebenarnya? Apa yang kita kejar dalam kehidupan ni? Kita nak apa sebenarnya, kata Promaya? Terketuk juga terkedu. Bukanlah bermaksud kita kena selekeh. Maksudnya kita nak keluar ni selekeh, lantak lah, tak ada apa yang kita nak kejar. Bukan begitu. Kita kena bersederhana. Cukuplah kita pakai sikit bedak. Okay, letak yang simple, lipstick yang simple, yang senang, yang memudahkan, yang tidak terlalu menyiksa diri kita. Betul. Kak Zara rasa ada kebenaran. Dan alhamdulillah Kak Zara pun tak pakai bulu mata palsu. Bukan kerana Kak Zara cerita ni sebab tak pakai, tapi memang tak pakailah. Memang yang meremeh-remeh menyusahkan ni Kak Zara tak sukalah. Kak Zara seorang yang simple, simple person. Tapi contoh dia, kalau kita ada jemputan dinner, ada majlis, tu memang okay, kita nak masuk, contoh ni nak syuting, nak ada tu, memanglah kenalah kan, sekali-sekala. Tapi kalau hari-hari ni, setiap hari kita kena tempe bedak setengah inci, so apa yang kita nak tonjolkan sebenarnya? Untuk apa? Dan kata ustaz lagi, dekat luar kita sangat cantik kan, tapi dekat rumah kita selekeh. Depan suami kita selekeh, pakai kain batik tak terurus, kan tak cantik. Kita wanita sekarang dikejar benda yang palsu, benda yang tak memberi kebahagiaan kepada kita. Kita rasa kita lebih jaga orang luar berbanding jaga family kita. Kita jaga mata orang luar berbanding jaga mata suami kita. Ni kata Prof Muhaya dan ustaz-ustaz, ustaz-ustazah, yang mana kita kena lebih. Kalau kat luar kita pakai minyak wangi, dipanggil dalam arti kata lain, satu batu pun masih terbau wangian minyak wangi kita. Tapi kat rumah kita berbau ikan. Sedai. Ni pagi ni, di pagi hari ni, Kak Zara nak bagi inspirasi ini kepada para wanita. Jangan, kita tak nak lagi mengejar benda yang palsu. Kita tak nak lagi mengejar benda yang kita rasa benda tu memberikan kebahagiaan kepada kita, tapi sebenarnya tidak. Semua tu palsu. Kita nak benda yang real. Benda yang real. Kita tempek bedak setengah inci, kita nak bagi nampak lawa, tapi sebenarnya kita tak perlu nak keterlaluan lah. Cukup dengan tempek bedak, bubur sikit lipstick yang nipis, dah cukup lah.
berbanding kita nak over sampai satu jam kita bermakeup bila nak keluar, nak pergi kerja. Contoh, apa benda yang kita kejar? Apa benda yang kita nak cuba tonjolkan sebenarnya? Okey, Kak Zara banyaklah tersentap daripada promo Haya sendiri. Dan memang betul lah apa kata-katanya. Jom wanita, tak perlu lagi nak mengejar lawa. Lawa cantik dan lawa ni sangat subjektif. Okey? Subjektif. Dan semua Allah ciptakan kita ni lawa. Semua orang lawa. Dan kalau kita bersyukur, kita dalam kategori bersyukur, kita tak kisah lagi bulu mata kita pendek, mata kita sepet, mata kita bundar, kita terima. Yang penting mata kita boleh melihat. Kalau Allah uji mata, seperti sebelum ni Kak Zara sakit mata, baru kita rasa, ya Allah, berharganya mata ni. Selama ni kita melihat, mata aku tak adalah secantik mata ratu cantik. Dan kita ni wanita ni diperdagangkan wanita ni, kena macam gini, kena kurus, tak boleh gemuk. Dan bukanlah kita suruh gemuk, nak kurus dah buat, dah sederhana, dah okey dah, tapi kita nak mengejar sangat, nak kurus sangat. Jadi sampai kita abaikan perkara-perkara asas dalam kehidupan kita, kesihatan kita. Apa benda yang Kak Zara ceritakan pagi ni? Kak Zara sentap, okey? Dan Kak Zara nak bagi inspirasi supaya kita tidak mengejar apa? Kita tidak kejar nak lawa, nak cantik, nak famous. Benda ni akan datang, okey? Kita tak perlu nak kejar, beri inspirasi yang bagus, okey? Dan wanita kita nak wanita yang mendedahkan aurat berbanding wanita yang menutup aurat. Kalau kita bercerita pasal energi, Kak Zara juga ada belajar tentang energi, yang mana energi kita ni, kalau wanita dibertutup, ditutup rambut dia, ditutup badan dia, energi dia lebih kuat, energi lebih banyak berbanding mereka yang dedahkan. Jadi hari ni untuk apa ni kita kejar ni, nak buka sana, buka sini? Peringatan untuk diri Kak Zara dan untuk diri kita semua. Jom kita, Kak Zara nak buat apa ni? Nak buat kempen, jom tutup aurat dan jadi wanita yang sederhana. Tak payah nak tempel bedak banyak-banyak sangat. Kenapa? Dan satu lagi, kalau nak tempel bedak banyak sangat ni kat mana? Kat rumah lah, malam-malam tu tempel bedak. Tempik bedak, pakai lipstick, pakai maskara biar suami kita tengok kita lawa. Bukan kita nak jaja ke orang yang kita lawa. Tak betul. Kita dedahkan ke orang, tapi kat rumah suami kita ni yang hidup sehidup semati ni, kita dah kekal ini nak menentukan. Jadi bila kita kejar sesuatu yang tak kena, jadi tak ada kebahagiaan. Kebahagiaan tu sementara. Kita kejar-kejar tapi kita rasa kosong dalam kehidupan kita. Jadi hari ni lebih baik kita buat macam mana kempen? Kita lawa di depan suami kita berbanding kita tempek pedak yang tebal untuk pergi kerja, untuk pergi majlis. Okay? Dan satu lagi apa? Satu lagi of course lah. Kalau kita ni tidak keterlaluan, tak adalah duit kita mengalir keluar banyak sangat nak beli banyak benda. Nak beli maskara, nak beli bulu mata palsu, dan orang nak pakai contact lens. Mungkin yang rabun tak nak pakai contact lens, okey lah. Ini yang tak rabun, nak tukar mata yang coklat menjadi mata biru. So apa yang kita kejar sebenarnya dalam hidup ini adalah sesuatu yang palsu. Jadi jom kita buat perubahan. Perubahan apa? Kita kejar benda yang Allah redha. Okey, kita kejar apa yang Allah nak. Apa yang Allah nak. Yang penting kita boleh menjaga, apa ni, kita nak melawa sedikit boleh, tapi pastikan kita menutup aurat, okey? Dan benda-benda ni yang ditunjukkan oleh media, okey, kita tunjuk, okey, iklan-iklan yang tunjuk, yang dedahkan, ada orang tu ditarap, manusia ramai yang tidak berpuas hati dengan kurniaan Allah, hidung dia dirasa dia tak nak hidung dia tak suka dengan hidung dia. Subhanallah, tapi ini adalah benda yang berlaku sebenarnya. Sama juga Kak Zara satu ketika dulu, sebelum kita faham kehidupan ni, kita rasa macam kita tak suka dengan diri kita. Kita rasa diri kita tak cantik. Subhanallah, kita tidak bersyukur sebenarnya. Kita rasa mata kita patut bulat,
kita rasa hidung kita patut lebih mancung, kita rasa bibir kita tak macam ini. Ini sebenarnya macam mana kita ni tak bersyukur dengan apa yang Allah telah berikan kepada kita dan kita tak bahagia. Dan sebab itulah kalau kita tengok dekat Korea, okay, dekat Korea memang terkenal dengan pembedahan plastik sebab manusia tak rasa bersyukur dan tak rasa happy dengan apa yang dimiliki. Dia nak ubah diri dia. Dia nak ubah dan kita kejar-kejar sebenarnya kita mengejar sesuatu yang palsu. Okey? Itu palsu. Kita telah ubah diri kita. Okey, yang penting kita ubah adalah ubah dalaman kita, ubah cara kita berfikir. Okey, Kak Zara berharap pagi ni Kak Zara dapat beri inspirasi supaya kita mengejar sesuatu yang betul, sesuatu yang Allah redha, bukan yang Allah murka. Okey, untuk para wanita, jom kita buat perubahan audit diri yang mana kita tidak berlebih-lebihan. Sebab bila kita keluar bekerja, bagi mereka yang ada suami, kita tidak terlalu berhias-hias keterlaluan untuk pergi bekerja dan tunjukkan kepada lelaki-lelaki lain. Dan mulai hari ini, jom kita buat perubahan yang mana kita buat perubahan yang kita lebih berhias untuk rumah tangga kita, untuk suami kita. Tutup aurat supaya energi kita lebih kuat, lebih berkuasa. Tutup aurat, tutup. Bukan sekadar tutup kepala, bukan bungkus badan kita, tetapi tutup aurat kita. Kempen menutup aurat. Okey? Kak Zara harap memberi inspirasi. Kak Zara nak terus meneruskan perjalanan Kak Zara. Kak Zara harap ini bukan menunjukkan Kak Zara bagus, tetapi Kak Zara dapat, Kak Zara sentap, Kak Zara nak share dengan anda semua. Jom kita buat sama-sama membuat perubahan sebenarnya untuk diri Kak Zara. Okey? Sekadar ni daripada Kak Zara, check hari ni kesihatan poket kita, duit keluar dan duit masuk. Sebab kenapa? Kena berhati-hati untuk mereka yang yang dalam perancangan keuangan ni. Kita kena berhati-hati sebab apa? Sebab anak-anak akan masuk melangkah ke tahun baru dan kita nak sediakan benda lebih penting, iaitu persiapan anak-anak sekolah. Persiapan sekolah anak-anak kita. Banyak benda yang perlu kita spend untuk pelajaran anak-anak kita. Jadi belanja dengan berhemah, okay? Belanja dengan berhemah, tengok mana keperluan dan mana kemahuan. Memang kalau ikut hati semua kita mahu, tapi kena berpijak di bumi yang nyata, ya para wanita. Okey, sekadar ni salam sayang daripada Kak Zara. Duit masuk nak banyak-banyak, cepat-cepat duit keluar nak lambat-lambat. Okey, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan harta nafi amanillah.